Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di mana kau jumpa guru yang sudah suci? Di mana kau jumpa guru yang mengajarkan bab kesucian, ilmu kesucian yang sebenar-benarnya ilmu kesucian? Seorang guru yang tidak pernah suci, seorang guru yang tidak pernah belajar ilmu kesucian, tidak boleh mengajarkan kepada murid ilmu kesucian, karena gurunya sendiri belum suci. Seorang guru yang tidak pernah mengajarkan bab suci, ilmu kesucian kepada muridnya, itulah tandanya gurunya tak suci. Apabila gurunya tak suci, maka ilmu guru juga tak suci. Kenapa guru tak suci? Seorang guru yang tidak suci, tidak mau suci, bukanlah mendapatkan ilmu daripada diri yang mau suci. Ini yang banyak guru-guru sekarang nih, guru penipu. Tak boleh seorang guru mendapatkan peringkat guru. Tak boleh seorang guru mengaku dirinya seorang guru apabila tidak suci. Karena kau tidak akan pernah berilmu daripada diri yang suci. Kau bukan guru yang suci. Kau guru yang kotor apabila kau bukan mendapatkan ilmu daripada diri yang maha suci. Selain ilmu daripada diri yang maha suci, selain ilmu daripada Tuhan yang maha suci, Allah yang maha suci, itu ilmu syaitan. Akad ya, yang menyampaikan, apa yang menyampaikan itu, sesiapa yang menyampaikan, yang menyampaikan itulah yang disampaikan kepada yang nak disampaikan. Yang menerima akad itu menerima apa yang disampaikan, apa yang diberikan kepada yang menyampaikan itu. Maksud akad, dua yang bersaksi, yang menyaksikan itu adalah untuk kepada yang nak disaksikan. Menerima akad itu, yang dimaksud akad itu dua yang bersaksikan satu. Kalau bahasa akad itu menerima dan memberi, satu yang memberi, satu yang menerima, satu yang menjual, satu yang membeli. Jadi bunyi akad itu mesti dua. Maksud akad yang memberi, akad dan menerima. Contoh nih, contoh akad nikah, akad nikah, akad nikah itu bukan kamu dinikahkan, itu salah. Jadi nikah itu bukan dibagi, paham tidak? Yang selama ini kau itu kau dibagi nikah, itu kalau dihukum hakikat itu haram, zina. Akad nikah itu bukan pembagian nikah, bukan pemberian nikah. Maksud akad nikah itu, tahu tak akad nikah? Nah, yang selama ni yang kau dapatkan tu, yang kau jalani itu, ya, yang kau terima itu bukan akad nikah. Kau itu dinikahkan, itu bukan akad nikah. Paham tak yang dimaksud akad tu? Ah. Kau memberikan nikah kau kepada ya, bakal istri kamu. Istri kamu itu menerima nikah daripada diri kau yang nak menikah dengan istri kau itu. Bukan dinikahkan. Itu yang dipanggil akad nikah. Yang sekarang ni akad nikah kau dinikahkan. Itu akad nikah. Ada ke tok nikah memberikan kau nikah? Itu bukan akad nikah. Kalau dapat tok nikah yang salah, dia boleh menikah dengan istri kau. Tanpa kau sadari. Tanpa kau tidak ketahui. Dahulu kala, banyak orang yang salah menjadi tok nikah, dia mengambil istri orang yang nak dinikahkannya. Bukan dinikahkan kepada seorang lelaki yang nak menikah itu. Dia yang menikah dengan perempuan itu. Dengan ilmu yang tidak baik. Aku nikahkan kau, katanya. Itu bukan kau yang menikah. Itu kau dinikahkan.
aku nikahkan kau. Bukan kau yang menikah, itu kau dinikahkan. Itu contoh. Itu bukan dikatakan akad nikah, akad jual beli. Yang satu memberi, yang satu menjual, yang satu memberi. Yang kau ini bukan menerima nikah. Kau bukan menikah, kau ini menerima nikah. Bukan kau memberi nikah kepada istri kamu, bukan istri kamu menerima nikah dari kamu. Kamu menerima nikah dari tok nikah. Itu yang terjadi sekarang nih. Apa jadinya? Yang dikatakan akad nikah tuh, kau memberikan nikah, kau menikah kepada istri yang kau nak menikah itu. Istri kau menerima nikah daripada diri kau yang nak menikahi istri kau itu. Ini yang dikatakan akad nikah. Yang satu memberi nikah, yang satu menerima nikah. Dipanggil akad nih. Lah kau dibagi nikah dengan tok kadi. Apa jadinya? Yang dibagi lihat itu bukan kau. Yang dilihatkan itu bukan kau. Ya. Seorang guru yang membagi ilmunya kepada murid, benar-benar murid itu menerima ilmu daripada guru. Seorang guru yang tidak paham akad berguru, tidak paham akad bagaimana memberikan, meletakkan di makam ilmu pada diri murid, ini tidak akan boleh jadi, tidak akan dapat. Si murid tidak akan pernah menerima akad berguru kepada guru. Si murid ini tak pernah jadi murid. Murid ini tak boleh diselamatkan. Tak pernah si murid ini menerima daripada guru. Itulah yang terjadi sekarang ini. Itulah makanya seorang guru yang sebenar-benar guru, apabila si murid ini nak mau masuk ke bab bersih, bab suci, ke ilmu kesucian, murid ini sebenar-benarnya harus dibersihkan, diajarkan dia sebagaimana apa-apa yang dijalani, yang sudah dirasakan, yang sudah diperjalankan kepada diri guru itu, yang guru itu sudah menjalaninya, barulah boleh si murid ini mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Jadi bukan dibagi paham, itu si murid tak akan pernah paham. Karena kekotoran-kekotoran yang dilakukan oleh si murid ini. Itu makanya guru mengajarkan nikah batin, nikah hakikat. Diajarkan si murid itu menikah, bukan si murid itu dinikahkan. Barulah sebenar-benar murid itu belajar atau masuk mendapatkan bab bersih, bab suci, ilmu kesucian. Kalau tidak, tak akan pernah dapat. Tetapi kalau di bab syariat, tarekat, hakikat, marifat, tak ada hukum nih. Kau dapat ke tak dapat ke, kau sampai ke tak sampai, lantak kau lah situ. Itu yang banyak terjadi sekarang. Mana pernah guru syariat mengajarkan bab kesucian pada si muridnya yang nak dibagi ilmu daripada maha suci? Tidak ada ilmu tarekat atau ilmu kaidah tarekat yang mengajarkan muridnya bab kesucian, juga bab hakikat, lagi-lagi bab makrifat. Di mana guru makrifat mengajarkan bab kesucian kepada muridnya? Sebab gurunya juga tak suci. Seorang guru yang tidak suci, seorang guru yang belum suci, tak akan pernah mengajarkan muridnya bab kesucian. Tidak akan pernah mengajarkan muridnya untuk suci. Bagaimana guru tidak pernah mengajarkan bab kesucian, ilmu kesucian kepada murid yang nak menerima ilmu daripada maha suci? Nak letak di mana ilmunya? Ilmu apa yang nak dibagikan? Gurunya kotor, gurunya tak suci. Gurunya dapat ilmu dari mana? Bukankah ilmu ini sumbernya, bukankah ilmu ini hulunya, awalnya daripada diri yang maha suci? Bagaimana guru yang tak suci boleh mendapatkan ilmu daripada diri yang maha suci, apapun ilmunya? Kenapa guru tak nak membuka hal keadaan suci ini? Kenapa guru tidak mau mengajarkan bab suci ini? Kenapa guru tidak paham bab suci ini? Karena gurunya tak suci. Kenapa guru tak mengajarkan makan yang bersih, makan yang halal, makan yang baik, makan yang berkah? Karena gurunya tak pernah makan yang bersih. Di mana kau jumpa guru yang sudah suci?
Di mana kau jumpa guru yang mengajarkan bab kesucian, ilmu kesucian yang sebenar-benarnya ilmu kesucian? Seorang guru yang tidak pernah suci, seorang guru yang tidak pernah belajar ilmu kesucian, tidak boleh mengajarkan kepada murid ilmu kesucian, karena gurunya sendiri belum suci. Seorang guru yang tidak pernah mengajarkan bab suci, ilmu kesucian kepada muridnya, itulah tandanya gurunya tak suci. Apabila gurunya tak suci, maka ilmu guru juga tak suci. Kenapa guru tak suci? Seorang guru yang tidak suci, tidak mau suci, bukanlah mendapatkan ilmu daripada diri yang mau suci. Ini yang banyak guru-guru sekarang nih. Guru penipu. Tak boleh seorang guru mendapatkan peringkat guru. Tak boleh seorang guru mengaku dirinya seorang guru apabila tidak suci. Karena kau tidak akan pernah berilmu daripada diri yang suci. Kau bukan guru yang suci. Kau guru yang kotor apabila kau bukan mendapatkan ilmu daripada diri yang maha suci. Selain ilmu daripada diri yang maha suci, selain ilmu daripada Tuhan yang maha suci, Allah yang maha suci, itu ilmu setan. Ilmu sebenar-benar ilmu yang datangnya daripada maha suci, yang turunnya daripada diri yang maha suci, yang didapat dari diri yang maha suci, itulah ilmu yang suci. Jatuh kepada guru yang sudah sentiasa suci. Ilmu daripada diri yang maha suci tak mau, tak boleh kepada diri yang kotor, kepada diri guru yang kotor, terlebih-lebih kepada murid yang kotor, kepada murid yang belum sentiasa suci. Itu tak mau terjadi. Siapa yang mengajarkan ilmu itu? Apabila gurunya kotor, muridnya kotor, siapa yang mengajarkan? Setan. Iblis yang mengajarkan kau. Ilmu iblis yang ada pada kau, ilmu setan yang kau ajarkan kepada murid kau, karena kau kotor. Ini bab-bab syariat, tarekat, hakikat, marifat tak mau dengar kajian ini, sebab dia kotor. Kalau kau bersih, mesti kau nyaman, mesti kau suka dengar, sebab kita sama-sama suci. Kalau kau kotor, batal kau. Siapapun kau, wali kah, kuali kah, kotor otak kau, kotor hati kau, batal kau berdiri di atas kebatilan, hancur kau. Bukan aku yang hancurkan kau, yang hak itu yang menghancurkan kau. Lambat kah, cepat kah, hancur kau. Binasanya jasad itu karena kekotoran zahir daripada jasad itu. Sesungguhnya batin kamu itu tidak pernah mau dengan zahir kamu yang kotor itu. Jadi yang menggerakkan zahir kau itu bukanlah batin yang sentiasa suci, tapi setan yang bersemayam di zahir kau itu. Pandangan zahir kau itu bukanlah pandangan daripada diri batin kamu. Maka pandangan setan, pandangan iblislah yang ada pandangan di zahir kau itu. Karena zahir kau itu tak pernah mau bersih. Karena zahir kau itu kotor. Karena zahir kau makan yang kotor. Karena zahir kau berpikir yang kotor. Karena zahir kau berhati yang kotor. Maka setanlah yang bersemayam di dalam diri kau itu. Yang menggerakkan batin kau itu setan. Yang melihatkan mata kau itu penglihatan setan, penglihatan iblis, penglihatan maksiat. Yang mendengarkan di telinga kau itu penglihatan setan, penglihatan iblis. Itulah yang bersemayam di telinga kau. Makanya telinga kau itu sentiasa mendengar yang maksiat. Makanya pemikiran kau itu memikirkan yang maksiat. Kaki kau berjalan ke tempat yang maksiat. Karena kontrol diri kau itu kontrol dari setan, iblis. Karena tidak ada diri sebenar-benar diri pada dirimu. Yang digerakkan diri yang maha suci adalah diri sebenar-benar diri. Yang diperlihatkan oleh diri yang maha suci adalah diri sebenar-benar diri. Yang dibagi ilmu pada diri sebenar-benar diri. Ilmu daripada diri yang maha suci jatuh kepada diri sebenar-benar diri, yaitu diri rahasia kamu. Tidak akan pernah diri kau itu esa kepada diri sebenar-benar diri kamu. Tidak akan pernah mau diri rahasia kamu kepada diri zahir kamu itu, apabila diri zahir kau itu tidak pernah mau suci. Tidak ada. Inilah sebab, inilah penyakit yang ada pada diri zahir. Tubuh yang tidak suci tidak ada ruhnya. Tubuh yang tidak suci, jasmani, jasad, tubuh muhaddas yang tidak pernah mau suci,
tidak ada rasa daripada diri yang maha suci. Yang dibagi rasa oleh diri yang maha suci adalah diri sebenar-benar diri, diri syirullah, diri yang sentiasa suci. Itulah yang merasakan pada diri zahir kamu. Ilmu yang ada pada diri sebenar-benar diri, itulah yang ada kepada diri zahir kamu apabila diri zahir kamu itu sudah sentiasa suci. Apabila diri zahir sudah sentiasa suci, maka menyaksikan diri zahir kamu itu. Apabila diri zahir, diri batin kamu itu sudah esa, sentiasa suci, sudah sentiasa, sudah suci, maka menyaksikanlah diri sebenar-benar diri kamu. Apabila sudah disaksikan oleh diri sebenar-benar diri kamu atau diri syurullah, maka membawa diri zahir, diri batin kamu berpulang kepada diri sebenar-benar diri, diri maha suci. Jadi yang membawa diri zahir, diri batin kamu adalah diri sebenar-benar diri kamu. Ini yang hak. Tidak boleh diri zahir kamu ini, tubuh jasad kamu ini, tubuh muhaddas Adam ini, tidak boleh kembali kepada diri maha suci kalau bukan daripada diri rahasia ini yang membawanya. Yang dikenal oleh diri maha suci adalah diri sebenar-benar diri kamu itu, yang mengandungi asma, af'al, sifat, zat, diri rahasia Muhammad. Maka diri rahasia Muhammad inilah yang mengandung diri rahasia Tuhan, yaitu diri asma, af'al, sifat, zat, diri Tuhan. Diri Tuhan inilah yang bernama Allah. Diri Tuhan inilah yang esok kau jumpa apabila diri zahir batin kamu sudah disaksikan oleh diri rahasia kamu. Barulah kau jumpa, sebenar-benar jumpa, menyaksikan, sebenar-benar menyaksikan diri Tuhan kamu itu. Bukan Tuhan yang kau saksikan, bukan Tuhan yang kau jumpa.